menara yang ada di alun-alun Pamprokan. Dan rencananya nanti sore Ibu mau jalan-jalan ke Jawa, ke Havana Hill. Ya, bareng pelaku usaha yang ada di Pantai Barat. Ibu kalau surut pantai berapa meter dari darat biasanya malam atau siang? Berapa meter ya? Ibu kurang tahu sih kalau malam. Wah, kalau malam ombak iya sampai mana? Paling tengah gitu ya. Paling di tengah itu tuh Kak. Tuh warnanya ada yang beda kan, putih. Putih bekas itu apa air laut kan putih tuh. Paling sampai situ. Tuh doain aku katanya. Kayaknya tuh doain. Insya Allah pasti OTW Pangandaran ngopi bareng Akibo. Oke, siap ditunggu ya. Tulis aja kontaknya Akibo 087-700-158-168. Misi Uwa jalan tuh sampai situ. Kalau pasang. Kita pindah tempat yuk. Takutnya di sini ada yang beli. Kita pindah dulu ke sini nih. Tuh, dan di sini itu luas. Buat kalian yang liburan, mau sewa ATV, ada anak-anak. Nanti di sini aja, nggak usah di jalanan ya. Kalau di jalan itu bahaya. Kalian tinggal di sini aja, depan Grand Tirta Hotel. Mau sewa ATV-nya di sana tuh, yang motor hijau itu tempat Afia Anan. Ya, Afia Anan suka sewa di situ. Tinggal sewa aja ke Afia Anan. Kawan Anissa, selamat pagi Kibo, selamat pagi juga kawan. Kayani ngopi hitam enjoy. Kibo, hitam udah berhenti, ganti berpaling ke kopi lain ya. Ada Babeh Urip, Jakarta hadir, Pangandaran makin keren. Terima kasih Babeh, gimana kabarnya di pagi hari ini? Terima kasih sudah gabung di live-annya Kibo di pagi hari untuk mantau seputaran Pangandaran. Nah, ini kita bisa nih di apa? Ditikar kayak gini kan? Iya. Itu yang kalau yang kecil cuma 10.000 atau enggak 15.000 ya. Kibo itu free, yang penting kalian jajannya di Kibo gitu ya. Kalau enggak jajan ya harus bayar tikarnya. Kibo juga kan nyari duitnya dari situ. Oke, Kibo duduk di sini ya, takutnya mengganggu ada orang yang mau ngopi. Kalau Kibo biasa di pasir juga udah biasa ya. Pokoknya gitu, yang mau liburan gak usah ragu, liburan aja. Alhamdulillah Pangandaran aman. Kalau memang kalian takut nanti liburan berdua gak ada temennya, kontak-kontak ya. Alhamdulillah kalau kalian mantau live-annya Kibo, TEK, itu banyak orang Bandung yang deketin kita. Ngobrol bareng, ngopi bareng, kayak kemarin tuh Kak Derian ya dari Bandung. Jadi gak usah malu, kita juga nggak gimana-gimana. Kalau memang kalian mau gabung tinggal gabung saja, seperti Pak Jaya juga dari Kuningan ya, sampai kita makan bareng sama Pak Jaya, nggak apa-apa, gabung aja. Buat tambut halanya ya, dia aya nu ngiringan deui teh ka Havana Hill engke sonten jam 3. Liburan ka Havana Hill. Engke deui atuh. Seuran sih aya 15 orang meureun. Dian duka tah can aya kabar. Rencana engke jam 3-an. Ada Kak Agus Santos juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat semuanya. Salam kenal dari Kak Agus Santos. Lagi ngapain nih Kak? Ibu kalau hari biasa sepi bener ya. Sepi lah kalau daerah sini. Kalau yang lain ya paling titik-titik tertentu itu kayak daerah Horizon, terus Laut Biru itu ada. Terus tadi di Plaza juga alhamdulillah rame. Makanya Kibo nanti itu apa dari live-an sekarang ini bisa di apa dipendek-pendekin gitu si videonya, nanti terjadwal setiap satu jam sekali pasti ada uploadan live streaming yang dipendekkan, paling durasi 5 menitan, jadi bisa kalian nanti tonton tuh, jadi nggak terlalu kepanjangan.
Tadi kan Kibo ada di flash air mancur. Nah, Kibo udah dipakai durasi 5 menitan.